Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lampung Barat ke-29 tahun ini berlangsung tanpa kemeriahan. Jalan-jalan di Kota Liwa tampak lengang tanpa keramaian. Hal ini dikarenakan dampak COVID-19 yang melanda negeri kita saat ini. Tapi sebagai pengingat, para komunitas trail aventur jelajah alam seperti Trinek, Trajang, Trail RJM, Trabas, mereka tetap mengadakan ngetrail bareng bersama komunitas trail lainnya di Desa Sedampak Indah, Kabupaten Lampung Barat pada Rabu tanggal 23 September tahun 2020 ini. Para komunitas trail mengatakan mereka berharap dalam momentum ulang tahun Lampung Barat ke-29 ini di tengah pandemi untuk menjalin silaturahmi dan menjadi ajang olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Semoga makin jaya dan Lampung Barat semakin hebat. Ini dari komunitas trail Rikat, Trinek, dan Rika mengucapkan selamat ulang tahun yang
wabarakatuh. Kami dari komunitas Trail SJM Simpang Seblat mengajak kawan-kawan semua ikut dalam jalur di Sedampah. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti, jalurnya luar biasa mantap. Asli top GT. Top GT asli. Sampai malahoy-malahoy, kalau ada yang lipir harus pakai Androk. Iya. Sekian dan terima kasih. Jauhi nama Polri. Yeah. Mantap. Semoga saja dengan HUT Lampung Barat ke-29 ini, Kabupaten Lampung Barat kedepannya lebih maju dan terbebas dari COVID-19 yang melanda negeri kita saat ini. Amin. Dari Kabupaten Lampung Barat, Joni Pratama, Liwa TV mewartakan.